Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini 28 Oktober 2022, anggota Komisi 10 DPR RI Robert Kardinal menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan yang digelar di Gedung Lamperjit Mau itu bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Sorong dan Barisan Mace-Mace Teman Syarif Nari, BEM Tenar. Anggota Komisi 10 DPR RI Robert Kardinal menyampaikan bahwa selain kebutuhan darah yang meningkat, kegiatan donor darah ini juga bertujuan untuk membantu sesama. Ia juga menyampaikan banyak terima kasih kepada penjabat Wali Kota Sorong yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan donor darah, juga kepada pihak TNI, Polri yang mengirimkan anggotanya untuk melakukan donor darah. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kota Sorong, Ahmad Krisnadi, berharap ke depan lebih banyak lagi penyelenggara-penyelenggara donor darah, mengingat kebutuhan darah di Kota Sorong masih sangat tinggi. Peserta yang berhasil mendonorkan darahnya mendapatkan juga fasilitas gratis berupa snack, vitamin, dan uang pengganti transport sebesar Rp150.000.